Halo semuanya, balik lagi di sini di channel aku Dev. Dan guys, di video kali ini aku Mipa dan Zuzuzu bakal bermain game Minecraft Survival lagi guys. Yeay, kita akan lanjutin lagi bermain game Minecraft Survival. Mipan, yuk kita pergi. Wah, Mipan dan Zuzuzu, kalian pengen pergi kemana? Kita baru saja mau mulai. Bentar aja om, kita mau ambil makan. Oh, kalian pengen ambil makan? Yaudah, aku tunggu sini aja. Iya, kita mau pergi sebentar, om. Oke, dadah Mipan dan Zuzuzu. Wah, guys, Mipan dan Zuzuzu akhir-akhir ini aneh banget. Dia selalu pergi berduaan tanpa ngajak aku. Apa jangan-jangan mereka berdua mempunyai rahasia yang aku tidak ketahui, guys? Jadi, gimana kalau langsung saja kita ikutin mereka? Karena aku penasaran, guys. Sepertinya mereka menyimpan rahasia deh. Nah, itu dia, lihat. Itu Mipan dan Zuzuzu, mereka sedang pergi. Aku harus ikutin dia, let's go. Ayo guys, ikutin aku terus sampai habis ya. Kita lihat apakah Mipan dan Zuzuzu mempunyai rahasia. Semoga saja aku tidak ketahuan guys. Aku takut kalau Mipan dan Zuzuzu nengok belakang. Sepertinya aku harus ngumpet dulu deh. Kayaknya mereka ingin nengok ke belakang. Wah, benar, lihat. Mipan nengok ke belakang sama Zuzuzu. Untung saja aku ngumpet guys. Wah, hampir saja aku ketahuan sama mereka. Karena aku harus tahu kira-kira mereka menyimpan rahasia apa ya. Sepertinya mereka menyembunyikan sesuatu. Mungkin itu hal yang sangat bagus. Aku harus pelan-pelan guys, jangan sampai ketahuan. Let's go, ayo guys temanin aku terus. Jangan sampai kita ketahuan. Kita ngumpet dulu di sini guys. Oke, wah dia nengok ke belakang lagi guys. Oke, semoga saja aku tidak ketahuan. Aman guys, sepertinya mereka percaya kalau aku tidak ngikutin mereka. Aku harus ikutin terus sampai-sampai tujuan. Kok kayak ada yang ngikutin kita ya. Wah, sepertinya mereka mengetahui keberadaan aku guys. Mungkin aku harus agak jauh dulu deh biar gak ketahuan sama Mipan dan Zuzuzu. Untung saja Mipan tidak percaya. Oke guys, aku penasaran. Oke, mereka udah mulai jauh. Aku harus buru-buru ikutin. Let's go. Kita harus ikutin guys Mipan dan Zuzuzu. Aku penasaran. A few moments later. Ya ampun guys, aku sudah berjam-jam ngikutin Mipan dan Zuzuzu. Lihat, mereka ke arah sana. Aku harus buru-buru ikutin. Jangan sampai aku meninggalkan jejak. Ya ampun, kenapa di sini ada kamera? Wah, seram sekali guys, ada kamera. Semoga saja aku tidak ketahuan dengan kamera itu. Kemana ya perginya Mipan dan Zuzuzu? Wah, itu mereka guys. Aku harus buru-buru ikutin guys. Kira-kira mereka kemana ya? Aku penasaran sekali. Aku akan ngumpet dulu. Loh, mereka kok ngadep ke arah pohon guys? Ada apa dengan pohon itu? Aku penasaran. Wah, pohonnya bisa dibuka dan mereka masuk ke dalam pohon. Wah, ternyata diam-diam Mipan dan Zuzuzu mempunyai ruangan rahasia di bawah tanah guys. Wah, keren banget. Kenapa dia tidak pernah ngajak aku ya? Aku akan datengin mereka dan aku tanya. Ternyata mereka punya ruangan rahasia. Wah, lihat guys, ini seperti pohon biasa, tapi ternyata pohon ini mempunyai ruangan rahasia. Kita tinggal buka saja. Lihat, keren banget dong. Langsung saja kita masuk dan kita samperin Mipan dan Zuzuzu guys. Mana dia ya? Wah, kita cari. Itu dia, dia lagi bermain bola berdua. Mipan dan Zuzuzu. Wah, kalian seru sekali ya. Ternyata kalian punya ruangan rahasia diam-diam. Kalian tidak ngajak aku. Loh, kok bisa ada om? Iya, aku ngikutin kalian berdua Mipan dan Zuzuzu. Karena kalian tidak pernah mengajak aku. Kenapa kalian diam-diam mempunyai ruangan rahasia? Aku kan juga ingin diajak. Tidak, om ngikutin aku. Nanti rumah rahasia ini bisa hancur. Ya ampun, aku nggak ngancurin. Kita nggak mau ngajak om. Karena nanti om pasti bakalan hancurin semuanya. Wah, parah banget guys. Aku kan tidak akan hancurin. Oh iya guys, ternyata ruangan rahasianya keren banget ya. Yaudah Mipan dan Zuzuzu, gimana kalau kita langsung saja lihat-lihat ruangan rahasia kalian? Aku penasaran soalnya. Siapa yang setuju guys? Coba komen di bawah ya. Oh iya guys, sebelum kita lihat-lihat, jangan lupa like video ini sebanyak-banyaknya guys. Dan juga jangan lupa di subscribe. Aku doain yang like video ini mempunyai ruangan rahasia sekeren ini guys. Dan kalian bisa bertemu Mipan dan Zuzuzu. Like sekarang juga guys. Dan juga jangan lupa di subscribe ya. Oke, ayo om, kita lihat-lihat rumah rahasia kita. Oke, langsung saja, let's go. Kita mulai dari ruangan ini dulu ya. Wah, keren banget pintunya dong.
Lihat, keren banget. Ada kantornya, banyak laptop dan juga banyak kursi gaming. Keren-keren sekali, guys. Ini ruangan meeting kita, Om. Wah, ternyata Mipan dan Zuzuzu punya ruangan meeting. Lihat, keren banget. Astaga, aku jadi pengen, guys, tinggal di sini. Oh iya, Mipan dan Zuzuzu, aku akhir-akhir ini lagi suka main game, tahu? Namanya itu adalah game Genshin Impact. Keren banget. Wah, itu game apa, Om? Aku kok nggak tahu. Aku juga main, Om. Mantap, Zuzuzu sama aku juga main. Jadi buat kalian yang nggak tahu game Genshin Impact, game Genshin Impact adalah... Jadi buat kalian yang belum tahu apa itu Genshin Impact, jadi game Genshin Impact adalah game open world RPG yang mempunyai cerita sangat menarik, di mana kalian bisa berpetualang di dunia Teyvat, menyelesaikan misi, mengungkap misteri, dan menjelajahi dunia bersama karakter-karakter yang sangat keren. Nah, jadi di Genshin Impact ini lagi ada update terbaru, guys, yaitu adalah A Parade of Providence. Itu adalah update dari Genshin Impact versi 3.6. Salah satu dari update tersebut adalah akan ada dua karakter yang rerun, yaitu adalah Nahida sang Dendro Archon dan Nilos sang penari dari Sumeru. Oh iya, sebentar lagi akan liburan lebaran ya. Pasti kebanyakan dari kita akan mudik. Aku juga akan pulang kampung nanti. Nah, kebetulan Genshin Impact sedang ada event offline, yaitu Traveler Ayo Berangkat, yang mungkin bisa kalian kunjungi kalau kebetulan lewat saat nanti kalian mudik. Event yang berjudul Traveler Ayo Berangkat ini akan berlangsung dari tanggal 15 sampai 23 April dan akan ada di 4 lokasi, yaitu adalah Stasiun Tugu Yogyakarta, Stasiun Gambir Jakarta, res area kilometer 72 di Tol Cipularang, dan juga res area kilometer 282 di Tol Pejagan sampai Pemalang. Kita bisa beristirahat, bertemu traveler lainnya, dan mengikuti berbagai aktivitas dengan hadiah seperti kipas dan phone holder yang sayang banget kalau kalian lewatkan. Jadi, buat kalian yang mau bermain Genshin Impact, langsung saja download ya, guys. Linknya ada di deskripsi. Dan juga pakai redeem kode ini ya, oke? Oke, kita lanjut lagi Yumi Panda Zuzuzu buat lihat-lihat ruangan rahasia kalian. Soalnya ini keren banget. Lihat guys, di sini banyak laptop. Bisa aku bawa pulang gak Mi Panda Zuzuzu? Kayaknya kalau aku bawa pulang seru juga laptopnya. Soalnya aku pengen laptop gaming, guys. Siapa di sini yang mau laptop gaming? Coba like video ini ya, guys. Aku doain kalian punya laptop gaming besok. Boleh, Om, dijual. Soalnya ini milik Zuzuzu. Lihat ini apa? Wah, astaga, ada security menu. Apa ini? Kita bisa melihat sesuatu. Ada CCTV, guys. Wah, keren banget nih Panda Zuzuzu. Kalian membuat ruangan CCTV. Iya, Om, ada ruangan CCTV dan juga ada di bagian luar. Wah, kita juga bisa lihat bagian luar. Wah, ini kan yang tadi. Kenapa tadi kalian tidak bisa menemukan aku? Lihat guys, kita bisa ngelihat ke arah luar dong dari dalam ruangan rahasia ini. Keren banget guys, kameranya banyak, ada 5. Wah, ada yang di atas ini juga dong kameranya. Wah, keren banget guys. Kita bisa melihat kalau ada penyusup yang ingin masuk. Karena tadi kita cuma main bola, Om. Jadi kita nggak tahu kalau Om itu mau datang. Astaga, untung saja guys, aku berhasil datang diam-diam. Kalau nggak, aku tidak akan tahu ada ruangan rahasia sekeren ini, guys. Bahkan ada kameranya. Coba Mipan dan Zuzuzu, kalian ke tempat awal deh. Aku ingin lihat kalian dari kamera. Kita lihat guys. Kita lihat Mipan dan Zuzuzu ke tempat awal, guys. Nah, itu dia Zuzuzu, guys. Halo, itu Zuzuzu sama Mipan, guys. Wah, ruangan rahasia kalian keren sekali, guys. Jangan lupa nonton sampai habis, guys. Kita lihat seberapa bagusnya ruangan rahasia Mipan dan Zuzuzu ya. Ayo, let's go. Kita lihat-lihat lagi. Di mana lagi nih Mipan dan Zuzuzu? Ayo bawa-bawa aku ke tempat ini. Kita akan jelajahi dulu, guys. Kayaknya ini bisa dibuka lagi deh. Wah, ada pohon lagi. Jangan dulu Mipan, sepertinya kita di sini-sini dulu deh, baru yang ini. Ya ampun Mipan, kejepit dong. Ternyata di bawah ruangan rahasia ada ruangan rahasia lagi dong. Ada lift juga, keren sekali. Ini tempat apa guys? Oh, ini tempat penyimpanan ya. Wah, lihat tempat penyimpanannya, besar sekali. Iya Om, ini tempat penyimpanan kita. Keren-keren Mipan dan Zuzuzu. Kalian membuat ini menghabiskan berapa waktu? Ini tempat penyimpanan Om, sama untuk menanam. Wah, ada ruangan rahasia lagi. Ayo kita turun ke bawah. Ah, tolong aku kejepit. Wah, ada ruangan penyimpanan rahasia guys. Pasti ini isinya sangat berharga. Aku buatnya cuma satu hari Om, karena bantuan dari penonton yaitu like. Oh begitu Mipan. Oke, kita buka lagi. Ayo kita ke ruangan yang lainnya lagi guys. Aku penasaran soalnya semuanya keren-keren di sini guys.
kita bisa masak juga ya di ruangan rahasia ini. Ayam mie panda zuzuzu, let's go. Kita kemana lagi ya? Tadi warna merah udah. Coba kita ke warna oranye dulu guys. Kita akan lihat di warna oranye ini ada apa. Wah, ini ada apa? Tempat latihan kah? Ini tempat latihan kalian, mie panda zuzuzu. Iya om, ini tempat latihan kita. Oh, coba kalian berlatih. Ayo cepat berlatih, lawan mereka semua. Astaga, Mipan kok kamu malah kabur Mipan. Ayo Zuzuzu, lawan semuanya. Keren banget guys, ada tempat berlatih. Astaga, Zuzuzu kalah guys. Kita ambil dulu guys semuanya guys. Oke, Zuzuzu, diamondnya aku ambil dulu ya. Armor diamondnya. Wah, udah semua. Oh, ini kita bisa langsung hilangin aja ya. Jadi ini udah ada. Ini ada bisa hilangin loh sekali pencet. Lihat, keren banget guys. Amazing. Kalian berdua sepertinya adalah pro player deh. Kalian hacker guys. Bentar aku lapar dulu guys, makan dulu. Nyam 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 nyam. Oke, let's go. Kita kemana lagi nih? Ada bola di sini, seru juga guys bisa main bola. Lihat, dari tadi kan Mipan dan Zuzuzu main bola di sini. Kita itu Tony Stark om, Iron Man. Zuzuzu katanya Iron Man guys, makanya dia pintar sekali. Wah, ini kamu buat apa lagi? Lihat, ada farm otomatis guys. Kita coba, kita bisa memotong semuanya secara otomatis. Kita tinggal klik tombol yang ada di sini. Oke, kita coba. Wah, keren sekali guys. Keren, keren, keren. Semuanya langsung tertanam otomatis. Iya om, terus om pencet ini juga deh. Ini bisa menanam sendiri. Apa? Ini bisa menanam sendiri Mie Panda Zuzuzu. Iya. Oke, langsung saja kita coba guys, apakah benar? Wah, beneran ketanam sendiri dong. Kalian sepertinya adalah manusia modern dari zaman 2600 ya. Kalian mempunyai alat yang sangat canggih. Ini kan alat masa depan. Sulap om, kita pakai sulap. Ya ampun, masa pakai sulap guys. Oh, di sini juga ada peternakan kalian ya. Ini belum apa-apa om dibanding sama lantai-lantai berikutnya. Oh my god, aku jadi penasaran Mie Panda Zuzuzu. Sabar ya, aku lagi lihat-lihat dulu di sini. Oke, di sini juga ada tanamannya. Wah, keren-keren banget guys. Ayo kita lanjut lagi. Kemana lagi? Oren ya? Oren udah belum? Oren udah ya tadi. Oren, biru udah. Sekarang warna kuning guys. Apa ini warna kuning Mie Panda Zuzuzu? Aku penasaran. Kalian membuat hutan pribadi. Ini farm pohon om. Wah, keren sekali. Kalian membuat pohon pribadi guys. Hutan pribadi di dalam ruangan rahasia. Iya om, kita membuat oksigen buat hidup di dalam tanah. Wah, dan ini otomatis juga ya Mie Panda Zuzuzu. Iya om, ini otomatis juga. Wah mantap, aku jadi penasaran. Kita coba untuk semuanya kita panen guys kayu-kayu ini dengan cara sekali klik. Wah, keren banget. Aku bisa mengambil pohon ini dengan sangat gampang. Lihat, aku tidak perlu capek-capek lagi guys memukulnya satu-satu. Wah Mie Panda Zuzuzu, kalian adalah manusia modern. Gak kayak aku, manusia purba. Ini juga kita bisa tanam otomatis om. Bisa juga. Kita coba. Wah, bisa ketanam otomatis sendiri dong. Keren banget, lihat guys. Pohonnya tertanam sendiri. Itu bagaimana caranya ya? Kok kalian bisa? Wah, keren banget guys. Coba kalian nilai ruangan rahasia ini dari 1 sampai 10 berapa guys? Komen di bawah ya. Oke guys, semua ruangan udah kita kunjungin ya. Dari warna merah, orange, biru, kuning, semuanya udah kan? Sini om. Oke, ada ruangan rahasia lagi guys, di bawah pohon. Oke, kita akan turun ke bawah. Tempat apa ini guys? Kok sangat mengerikan? Wah, ada tempat mining khusus. Oh my god, ada tempat mining khusus guys. Ada slime-nya juga, tapi slime-nya ganggu dong. Oh no, tolong slime-nya ganggu Mie Panda Zuzuzu. Ini slime buat mesin om. Oh, jadi kamu membutuhkan slime ini. Tapi dia menyerang aku, tolong. Oke guys, kita bisa mining dengan cara cepat. Dengan cara satu kali klik. Wah, cepet banget guys. Oh my god, tolong. Tolong, dan dia langsung masuk ke inventory ini. Lihat, diamondnya langsung masuk guys. Wah, keren banget. Tiba-tiba muncul lagi dong. Tolong, Mie Panda Zuzuzu, ini slime-nya gimana? Dia mengganggu sekali guys. Ayo main kart om. Main kart. Apa kalian punya kereta? Wah keren banget kalian punya kereta. Tapi jalanannya gak bener guys. Jalanannya rusak. Ini tempat apa Mie Panda Zuzuzu? Aku penasaran. Tempat ruangan rahasia kalian luas banget ya. Wah ini sepertinya main safe guys.
Oke, ini akan menyambungkan ke dalam goa sepertinya. Wah, serem banget, tapi aku takut, guys. Di sini sangat gelap. Aku takut ada zombie. Ini zong, om, biasa saja. Oh, jadi ini seperti ini aja. Ini main safe seperti pada umumnya ya. Ya udah, aku tidak tertarik, guys, dengan ini. Aku ingin ke ruangan yang lain. Tunggu aku, Mi, pada Zuzuzu, aku takut. Tunggu. Tunggu aku, guys. Jangan tinggalin aku, guys. Aku paling takut paling belakang. Siapa, guys, yang takut kalau dikejar itu di paling terakhir? Ya ampun, dipukul lagi sama Ipan, guys. Kita makan dulu. Let's go, kita lanjut lagi. Habis ini ruangan rahasia kalian aku hak milik ya, jadi punya aku. Soalnya kalian gak pernah ngajak aku buat ruangan rahasia. Kalian buatnya diam-diam. Wah, tempat apa ini, Ipan dan Zuzuzu? Ini kamar kita, om. Ini rumah. Wah, keren banget, guys. Lihat, ini rumahnya Ipan dan Zuzuzu. Jadi selama ini kalian punya rumah sebesar ini, sedangkan aku cuma di rumah yang sangat kecil. Astaga, kasurnya keren banget dan sangat mewah, guys. Ada radio dan juga ada TV yang seperti ini. Keren banget, kalian bisa nonton TV. Ada lemari juga. Wah, tempat penyimpanannya bagus, guys. Lihat, tempat penyimpanannya modern. Ada air mancur kecil juga. Iya dong. Wah, keren sekali. Kalian pasti nyuruh orang ya buat bikin ginian ya. Gak mungkin kalian buat sendiri, guys. Bahkan ada meja makannya juga. Ada radio, ada pizza, ada dapur, guys. Ada TV juga di dalam dapur. Ini aku yang buat, om. Wah, katanya ini Zuzuzu yang buat. Nope. Iya, sama kita juga ada juru robot. Wah, keren banget, Mi Panda Zuzuzu. Aku suka. Ternyata, guys, Zuzuzu mempunyai ruangan rahasia sekeren ini dan dia tidak pernah mengajak aku. Wah, keren banget. Oke, oke, kemana lagi, Mi Panda Zuzuzu? Aku penasaran. Ini kita bisa naik ke atas, guys. Let's go, kita naik ke atas. Sepertinya kita akan balik ke tempat tadi. Oh iya, kita balik ke tempat tadi, guys. Yang ini ya, tadi ya. Oke, kita coba buka. Kita lihat, guys. Ini nyambung kan sama yang tadi. Kita coba turun. Oh iya, nyambung, guys. Keren juga ya. Jadi ada pintu keluarnya ada dua, guys. Wah, keren banget. Di sini ada kotak pos juga dong. Bisa naruh surat. Iya, om, nyambung, keren banget kan. Iya, Mipan, keren banget. Aku suka sama ruangan rahasia ini. Gimana kalau ruangan rahasia ini aku bakar? Kalian setuju gak? Bercanda, Mipan dan Zuzuzu. Ayo, om, kita ke lantai selanjutnya. Ayo naik lift. Wah, keren sekali, ada lift, guys. Aku mau naik atas, let's go. Wah, ternyata bukan lantai berikutnya. Ini cara kalian keluar dari rumah rahasia kalian. Oh my god, keluarnya cepet banget, guys. Udah kayak Superman ya keluarnya. Wah, keren banget. Di situ ada tanda, guys, biar mereka nggak lupa sepertinya. Wah, suka-suka aku, guys. Mantap, keren banget nih Panda Zuzuzu. Batman, om. Iya, kalian seperti Batman. Ruangan rahasia kalian. Oke, tadi mana jalan masuk ya, guys? Jadi begitu dia, guys. Ternyata Mipan dan Zuzuzu mempunyai ruangan rahasia. Pertama di sini, guys. Ini adalah pintu masuknya. Oke, itu dia, guys. Kalian coba komen deh, ruangan rahasia Mipan dan Zuzuzu berapa nilainya, guys? Dari 1 sampai 10. Coba komen di bawah ya, guys. Dan untuk keluar langsung saja kita naik ke sini, guys. Tapi tadi kayaknya aku ngeliat ada lift lain deh. Apakah ada lift lain, guys? Sedang ada ya, itu doang ya. Nope. Oke, langsung saja kita keluar. 1, 2, 3, let's go. Wah, keren, guys. Kita kayak Batman langsung terbang dan kita tidak terkena sakit pas jatuh. Oke, di sini ada tower. Udah, guys, gitu aja. Di sini untuk kita bakar-bakar sepertinya. Jadi, Mipan dan Zuzuzu ternyata diam-diam mempunyai ruangan rahasia yang aku tidak ketahui, guys. Wah, aku merasa sedih, guys. Mereka berdua tidak ngajak aku. Next, aku akan buat ruangan rahasia diam-diam. Siapa yang setuju, guys? Coba komen di bawah ya. Om pasti iri. Iya, aku iri banget nih Panda Zuzuzu karena ruangan rahasianya keren sekali. Aku jadi pengen punya, guys. Wah, lihat di sini ada patung ayam juga dong. Keren banget, di tempat ini ada patung ayam. Kita dengar, om, pasti kita ikutin. Oke, siap. Kita udah selesai, guys. Ternyata keren juga. Pantes saja Mipan dan Zuzuzu selalu diam-diam keluar dan tidak pernah mengajak aku. Ternyata mereka tinggal di ruangan rahasia yang sangat bagus, guys.
Oke semuanya, terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini sampai habis. Terima kasih juga buat kalian yang sudah klik tombol like dan juga subscribe-nya. Dan juga jangan lupa komen guys, agar aku semakin semangat untuk membuat video lainnya. Oke semuanya, sampai jumpa lagi di video aku Dev lainnya. Bye bye guys. Jangan lupa komen seberapa bagus ruangan rahasia Mi Panda Zuzuzu. Oke guys, bye bye.